Selamat siang, Galih. Siang. Perkenalkan, nama saya Dimas. Pengadilan menunjuk saya untuk menangani kasus kali ini. Saya benar-benar minta bantuannya, Mas. Oke, baiklah. Pertama-tama bisa tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi semalam tadi sebelum polisi datang ke rumahmu? Saya juga nggak tahu, Mas. Tadi malam, saya tidur. Sebelum tidur juga saya tidak kemana-mana. Dan tiba-tiba, pagi tadi semuanya jadi begini. Polisi datang, lalu menangkap saya. Mereka bilang, saya membunuh papa. Oke, kamu tinggal sama siapa saja di rumah? Saya tinggal sendiri, Mas. Orang tua di mana? Saya tinggal sendiri dari semasa saya kuliah. Saya tinggal bersama papa waktu saya kecil. Mama sudah tidak ada dari saat usia saya 6 tahun. Berarti kamu tinggal di sana saat semasa kamu sudah kuliah? Baru sekitar 6 bulan ini sih, Mas. Lalu kapan terakhir kali kamu bertemu dengan papa? Semalam. Ada keluar apa pada datang rumah? Papa memang sering nengokin saya. Lalu setelah itu papa pulang? Iya sih, Mas. Sekitar pukul 8:30 papa pamit pulang. Tapi katanya ada urusan di daerah situ. Oke. Baik, tunggu sebentar ya, Gali ya. Silakan Gali, nanti langsung kan. I don't want a cycle of his cycle revenge. I don't want to follow the dead and all of his friends. Bego! Berani ya sekarang lawan? Bodoh! Lu gak bakal bisa lawan Roy! Jadi bagaimana, Dok? Menurut dugaan saya, dia ini mempunyai semacam penyakit yang seperti apa menjelaskan? Seperti orang yang berdasarkan catatan aktivitasnya selama 5 hari ini sih emang perilakunya tuh kelihatan berbeda. Tapi saya belum bisa ngasih kepastian cuma dengan ini. Saya harus ketemu Gali secara langsung deh kayaknya buat ngasih dia tes wawancara. Dia sudah di depan. Silakan dibawa masuk. Silakan masuk. Saya Lisa. Saya Gali. Saya di sini adalah teman buat kamu. Jadi saya harap kamu mau cerita apapun dengan jujur dan nyaman pada saya. Oke, Gali? Oke. Santai aja ya, Gali. Gali, apa kabar hari ini? Baik, Dok. Syukurlah kalau gitu. Gali, bagaimana pertemuan kamu selama ini sama pengacara Dimas? Lancar-lancar saja, waduh. Saya sangat berterima kasih atas bantuannya Mas Dimas. Udah berapa kali emangnya kamu ngobrol sama pengacara Dimas? 2 kali, Dok. Iya, 2 kali.
suka ngerasain sakit kepala gitu gak? Iya, itu dok. Saya sekarang beberapa kali pusing. Bisa beberapa kali satu hari. Sakit yang pusing gitu loh. Mungkin karena saya banyak pikiran sih dok. Oh, banyak pikiran tentang apa emangnya Dali? Banyak sih dok. Ya tentang semua ini. Termasuk tentang papa. Hey, bagaimana kalau kita minum dulu? Kasih. Ayo, diminum dulu, Dali. No. I don't want a battle from beginning to end. Ada apa, Dali? I don't want a cycle or a cycle revenge. Dali, kamu kenapa? Hey, Dali, kamu kenapa? Dali, hentikan, Dali! Pak polisi! Udah! Pak polisi! Lu gak bakal bisa ngelawan yang namanya Arfak. Itukah yang terjadi saat itu? Seperti yang ada baca, seperti yang ada lihat, seperti yang ada dengar. Saya rasa teh ini adalah pemicunya. Dan Roy berperan penting dalam hal itu. Suatu hari dia menjadi Gali, suatu hari dia menjadi Roy. Dan terbukti pada saat di tahanan, ada saat dimana dia menjadi Gali dan dia menjadi Roy. Bahkan tanpa pemicu teh itu sendiri. Dan saya masih menyelidiki beberapa bukti dari lingkungan rumah lamanya dan juga teman-temannya. Dan ya, sudah 3 kali saya bertemu dengan. Setelah saya membaca catatan aktivitas dia dan ya, saya lihat sendiri yang barusan. Saya menduga kalau Gali itu mengidap dissociative identity disorder atau kepribadian ganda. Ini berarti, walaupun dia melakukan pembunuhan itu, dia melakukannya secara tidak sadar. Kemungkinan besar seperti itu. Dan kepribadian lainnya lah yang melakukan hal itu. Ya. Baiklah, sepertinya cukup sekian buat hari ini. Nah, selagi Anda melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang Gali, saya juga akan memberikan beberapa tes wawancara. Barulah setelah itu, saya bisa menentukan apakah dia itu mengidap DID atau tidak. Jadi, baru saya akan bisa mendiagnosis yang betul-betul pasti. Oke, terima kasih Dr. Lisa atas kerjasamanya. Dan saya juga mohon untuk Anda datang ke persidangan nanti. Baiklah, dan terima kasih kembali. Demi keadilan, saudara Gali Aryo Budiman dinyatakan tidak bersalah berdasarkan pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Sesuai dengan keputusan hakim yang tadi juga sudah kamu dengar bahwa kamu dinyatakan bebas, akan tetapi kamu harus menjalani beberapa terapi yang dijalankan secara repetitif di rumah sakit. Dan karena kamu tinggal sendiri di rumah, oleh karena itu kamu ditempatkan di rumah sakit agar terapi yang kamu jalankan dapat berjalan secara optimal. Ya, seperti yang dikatakan Dr. Lisa juga, sampai kamu bisa mengontrol kepribadian kamu, Dokter Lisa dan rekan-rekan di rumah sakit akan membantu kamu secara penuh. Jadi, itu benar? Benar apanya, Gali? Kalau saya memiliki kepribadian lain. Iya, tentu saja. Tapi kamu jangan khawatir. Kami segenap pihak dari rumah sakit dan juga pengadilan akan membantu kamu agar kamu dapat bisa mengontrol kepribadian kamu yang ya bisa kamu bilang kepribadian ganda yang kamu punya, seperti itu. Jadi, saya bebas. Tentu saja, Gali. Kamu bebas. Jadi,
selama ini kamu percaya? Permisi, saya dari pihak rumah sakit ingin menjemput Gali untuk terapi. Ayo Gali. Ada apa Gali? Selama ini Gali hanya ada satu. Ha ha ha.